Babas, cari orang yang banyak. Ya, orang yang lagi duduk tuh ada tuh. Ada orang-orang tuh yang lagi duduk tuh. Babas deketin. Belakang lo, Bas. Babas, masuk ke dalam, Bas. Masuk ke dalam rumunan orang yang lagi pada duduk, Bas. Iya, masuk. Iya, dia duduk di sini. Jangan mojok ya, galon kosong. Kenapa malu, Masa malu? Kasih semangat dong, Bas. Jangan mau dong, tadi udah pinter banget. Semangat dong. Iya, semangat, Babas. Coba, nah. Wih, semangat. Mantap, mantul, mantap. Ya. Sekarang Bas, lu masuk nih, ke dalam orang-orang yang lagi pada duduk, Bas. Ya, tuh. Di depan ibunya tadi. Oke, terus? Ke sana, terus? Nah, terus. Langsung. Jalan aja lewat sana. Jalan dulu. Terus duduk di depan mereka. Duduk di depan mereka. Jalan. Siap, nah itu sebelah kanan. Nah, itu tuh. Iya benar, kanan. Di tengah-tengah tuh. Sikat, Bas. Langsung duduk aja, Bas. Pada ngeliatin. Kanan lo, nah. Langsung taruh karung di tengah-tengah. Deketin, lu taruh karungnya di tengah sambil lu nyanyi. Kau bidadari, jatuh dari surga di hadapanku. Iya. Gitu, Bas. Ayo, Bas. Nah. Lu taruh karungnya di depan orang. Makanan. Oh. Bas, itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi makan, minta makanannya. Sikat, ambil, Bos. OTW. Ini ambil. Mas. Ambil. Takut. Jangan kelamaan. Takut. Dia takut tiba-tiba diambil. Mau ngapain? Ayo, Bas. Langsung diseblak. Nah, Bas, Babas denger gua. Kalau denger ngangguk. Bukan lo. Dia ngangguk. Oke, nah Babas di belakang ada tukang somai tuh. Kang Somai. Ambil langsung ngomong. Bilang, lo ambil, saya orang kaya, saya beli semuanya. Lo bilang gitu. Ya, abis itu. Ambil doang. Ambil doang, gak usah ngomong. Ya udah, Bas, ada Kang Somai. Lo ambil makanannya. Udah, ambil aja, gak usah ngomong. Waduh. Oke. Bisa, Bas, kita bisa. Kita lihat apakah Babas berhasil melakukan tantangan yang kita lihat. Oh, iya. Ya Allah. Awas panas. Ambil pakai tangan, Bas. Ambil pakai tangan, Bas. Diambilin loh. Pakai tangan langsung aja, ambil. Cuk gitu. Oh, panas ya. Iya. Bu, emang dia debus. Dia emang debus, Bu. Nah, somainya udah dipotong, kasih ke abangnya, sepedanya lu bawa kabur. Ah, yang ada dia ditonjokin orang. Jangan dong. Tuh. Kenapa? Baik banget ya. Nah, Bas, sekarang lu suapin tukang somainya. Lu lagi garuk-garuk. Lu garuk-garuk badan dulu, abis itu lu suapin tukang somainya. Mas, mau gak? Kalau lu berhasil, lu kasih uang. Ya Allah. Satu lagi nih minta. Baik. Disuapin gak tuh? Tiup. Suapin. Ditiup somainya, iya kasih ke abangnya. Ya. Kasih. Nah sekarang kasih abangnya. Kok kayak takut-takut ya abangnya? Udah kenyang katanya, udah kenyang. Paksa, Bah. Paksa orangnya. Pak, tolong Pak ini, kita makan berdua. Gitu. Bilang sama abangnya. Pak. Ini rezeki, Pak. Aku lapar. Aku gak mau sendiri, Pak. Kan Bapak berbagi sama aku, berarti aku harus berbagi sama Bapak. Ya Allah, kok serius lagi? Ya, itu kan dagangan dia. Dikit-dikit ya, kata bapaknya, mau. Pak, nah. Saya kan masih muda, Pak. Saya pengen sukses. Ya Allah. Saya selalu belajar untuk saling berbagi. Bapak berbagi, saya berbagi juga. Iya benar. Belum makan. Makan, suapin. 3, 2, 1. Bas, sekarang abang-abangnya lu kasih hadiah. Lu kasih hadiah langsung sekarang. Tadi saya bayar berapa, Pak?
Jerry gak usah bayar. Enggak, Pak. Ih, bayar lo. Saya capek, Pak. Nangis. Alhamdulillah ya, pada baik-baik ya. Baik ya. Nangis, Bas. Pakai nangis, ya. Nangis, Bas. Aduh, saya haus sih, Pak. Aduh. Saya haus. Yang manis, Pak. Eh, dia mau dibeliin, Bang. Baik banget. Baik. Sambil nangis, Bas. Sambil nangis. Iya. Oke, Bas. Pas udah dikasih minum, langsung kasih hadiah, Bas. Ketika udah dikasih minum, langsung lo kasih hadiah. Kita lihat apakah Babas minum tadi. Tapi ternyata orang-orang di sekitar kita tuh banyak orang baik ya. Luar biasa. Banyak orang baik. Masya Allah. Bas, ada coklat tuh di pipi lo. Nah, ih, dibeliin. Keplak aja. Eh, dibeliin lo. Eh, beneran dibeliin lo. Baik banget bapaknya. Bas, lo minum langsung lo kasih hadiah. Bas, langsung kasih hadiah. Waduh. Iya, bagus. Oh, beneran, udah lagi. Sabar. Ya, Pak. Awus beneran. Sabar. Sampai leher-leher kelihatan. Pak, makasih ya, Pak. Berapa, Pak? Oke, gak usah. Pak, saya bayar seikhlasnya boleh gak? Gak usah bayar. Enggak, Pak. Pak, saya harus bayar seikhlasnya, Pak. Lihat tekan. Ini bawaannya. Yang biru. Gak mau, Pak. Saya dia pengen, abis ini. Bentar, Pak, saya cari uang saya. Waduh. Uang saya sama. Ya, pakai hilang lagi. Oh, ada. Si Babas, lu nyak. Saya nyari duit, Pak. Lu naruh duit kayak orang saya dulu. Segini, Pak. Buat hari saya seminggu. Iya. Waduh, seminggu? Saya karena... Buat abang aja, dah. Oh my god, dia baik banget. Langsung kasih abis itu lu pergi. Kasih abis itu pergi. Lari lu tinggalin. Lari abis itu. Kasih lari. Dia mau minum, pegang dulu. Balik ke studio. Ya, kabur, Bas. Bagus. Bas. Babas sekarang ke studio, ya. Babas sekarang ke studio, lewatin security, tanya sama security, Pak, Denny Cagur mana? Saya pengen ketemu. Eh, itu udah. Itu, Bas. Oke, okay, si Babas sudah mulai masuk nih. Nah, ini security. Waduh, serem banget. Kita dengerin. Ada bisnis, Pak. Bisnis apa ini? Boleh saya tahu? Dan mana, Pak? Di sini. Temen SD-nya Denny Cagur. Temen SD Denny Cagur. Konfirmasi dulu dari Mas Denny Cagurnya. Enggak, tapi saya soalnya saya belum dapat konfirmasi. Jadi yang masuk di sini harus ada undangan ya, Mas. Seperti itu. Tapi nangis. Saya teman SD-nya, Pak. Nangis. Saya mau nangis, Bas. Minjem uang sama dia, Pak. Minjem uang. Nangis, coba konfirmasi sama ini aja, Pak. Asistennya aja coba. Suruh panggilin Denny Cagurnya. Enggak punya handphone, Pak. Nangis, ya lama enggak ketemu, enggak punya handphone. Ini aja. Kan ada tuh tongkat lu. Lu ambil. Belakang tuh handphone, telepon. Semua nih, Mas. Ini semuanya ke data semua. Jadi Mas kalau tongkat lu jadiin handphone. Itu harus ada janji. Eh, ini benar pada kalau udah ada janji, kita udah prosedur, Mas. Tolong, bantu saya juga. Saya harus masuk, Pak. Saya harus minta uang, Pak. Saya ambil tongkat, belaga, pegang handphone, nelfon Denny Cagur. Saya juga di sini karena tuntutan saya bekerja di sini. Gitu loh. Tiba-tiba saya harus ketemu Bapak. Ya, bapaknya. Paham, saya juga paham. Ambil, tongkatnya. Jadi Masnya juga ngertiin saya juga. Saya juga kan kerja di sini. Di sini karena peraturan saya. Ya udah sih, Mas. Jadi, saya enggak ngapa-ngapain, Mas. Saya juga enggak ngapa. Peluk bapaknya, peluk. Udah ada janji atau belum? Peluk bapaknya, nangis ke bapaknya, peluk. Hah? Janji. Saya juga mau bantu. Iya kan? Pura-pura kesurupan boleh enggak sih? Bukan masalah tega dan enggak tega, Mas. Karena ini dulu prosedur saya. Jadi yang masuk ke sini ini ditanya Pak panjang ke sini. Pak seperti ini. Pak. Jangan yang demo. Sama siapa aja juga prosedur gitu. Lu makin nangis, lu ambil tongkat lu belaga kiri handphone. Iya. Nanti tunggu dulu aja kalau mesel. Kalau ambil tongkat belaga jadi handphone, Bas. Cagurnya boleh. Ambil tongkat lo belaga jadi handphone. Tunggu dulu, Mas. Tunggu ya. Tongkatnya hilang kayaknya. Coba solusi yang lain. Mas kenal siapa? Asistennya? Enggak, saya kenal Denny Cagur, Pak, teman saya waktu SD, Pak. Saya waktu itu ketemu dia syuting. Di sini. Makan dulu aja. Dikasih makanan. Nanti kalau misalnya itu, saya kasih Denny Cagur. Dari Mas siapa kalau boleh
tahu? Enggak, namanya. Pak. Udah saya cukup minta uang saya yang dijanjikan. Saya pulang pas Pak Bas, pura-pura ambil paham. Handphone, Bas. Pakai tongkat. Nanti kamera akan keluar. Ya, tunggu di luar dulu aja. Soalnya mau syuting lagi. Ya, ambil terus, tongkat, jadiin handphone. Ya, aja. Katanya tadi gak punya HP, sekarang punya HP, Mas. Saya punya, Pak. Nah. Oke, sekarang kamera silakan keluar. Kamera keluar. Iya. Bagus. Kasih tahu kalau Pak, saya adalah Bastian yang sedang Pak. Menyamar, Pak. Kasih duit. Langsung, Bas. Pak, saya nggak boleh masuk, Pak. Nggak boleh. Yeay. Pak, saya nggak boleh masuk, Pak. Saya kasih 100.000 rupiah buat Bapak. Yeay. Langsung Bapak lari ke dalam studio, Mas. Langsung lari ke dalam studio. Oke, tinggal. Masuk. Ya. Kita lihat, Bapak. Ternyata perjuangan Bapak gak sia-sia untuk menarik hati seorang wanita, Bastian. Babas, coba kita lihat apa yang Babas rasain mulai dari tadi kan awal. Iya, Bas. Awal ketemu sama tukang tahu ya, Bas. Ngomong dong. Kenapa? Kenapa sih? Puas kalian ya, puas. Tenang, Bas. Kita gak puas. Ini demi membuktikan kalau lu emang bisa. Ini apa? Membuat lagi nempel-nempel. Double tim. Tapi gimana tadi rasanya dari yang pertama pas lagi keluar dia banyak. Yeay. Nah dulu gue mau nanya sama lu. Apa rasanya ketika didandanin menjadi orang yang aneh nih. Terus sampai keluar dari mobil orang udah mulai ngeliatin lu ya tadi. Tadi dulu. Ini ngapain? Lu ngapain? Ini makanannya Bapak kenapa jadi lu makan? Nih. Sekarang. Ya udah makan somay. Ini kalau kata emak saya, makanan gak dimakan mubazir, dosa. Enggak, tapi beneran. Jujur gue deg-degan banget sih, serius. Dan di luar itu kan maksudnya bener-bener hektik ya banyak orang. Tapi gue ngelihat emang, sebenarnya gue seneng sih ngelakuin ya. Karena emang gue sengaja pengen ngetes gimana sih orang-orang zaman sekarang nih. Okay. Makanya gue tadi pada saat disuruh untuk kayak beli tahu apa, gue pengen tahu beneran tulus gak sih? Ih, apalagi ternyata beneran loh. Kita harus tepuk tangan buat tadi tukang somay, tukang tahunya. Ternyata masih banyak orang baik yang ada di Jakarta ya. Dan dia bener-bener dia tolak gue, dia gak tahu gue siapa. Ah, terus? Tapi ya cuman susah sih untuk jadi pemulung karena gue ganteng. Ya. Oke, Bas, karena lo sudah membuktikan nih rasa care lo, perjuangan lo. Sekarang waktunya gue berikan waktu dan tempat lo tembak, baby. Tembak sekarang. Hah? Sekarang. Ayo, Bas. Apa? Nyatakan apa yang ingin lu nyatakan selama ini yang terpendam, Bas. Lu rela menjadi orang seperti ini untuk baby? Cie. Ayo, silakan ada yang ingin disampaikan oleh Babas mungkin. Kita apa? Gak pernah tahu, silakan. Mau ngomong apa sih? Ya, Bas. Aduh, gue deg-degan. Penonton! Ada yang deg-degan. Ayo dong, coba. Hey, penonton. Apa? Gua aja. Biar kenal ya, biar kenal. Ayo, Bas, silakan. Silakan, Bapak. Silakan, Bas. Oke. Ini gimana sih cara nembak? Gua enggak pernah nembak cewek loh. Lu bisa nyanyi? Lu bisa nyanyi? Oh, bidadari gitu. Masa nyanyi? Ya. Ya, terus nembak kan. Coba dong. Sekarang lu lihat dia. Lu tatap dia, lu pegang tangannya, apa yang ingin lu sampaikan? Pakai mic. Contohin. Pakai mic dong. Gua pengennya dua tang. Oke, siap-siap. Siap-siap. Siap, Bos, gua pegangin. Oke. Siap. Lu udah siap? Lu lihat matanya. Lu pikirin dulu apa yang mau lu omongin. 3
2, 1. Jangan kemana-mana tetap di OVJ.